a dream come true. Arms around you dancing. Yeah, the world's a burning room. I don't see it when all I see is you. When it all comes down, wanna be with you when the lights go out. I wanna spend forever by your side. I wanna love you till the end of time. Troubles wash away when I feel you breathing. Everything in its right place. I will gladly give you all my days. I wanna spend forever by your side. I wanna love you till the end of time. Oh, I wanna love you till the end of time. Thank you.
tinggal sorangan dulu. Kata ditayang di misi lain kan ya teh. Nah kemana di misi lain teh? Nini. Pegang dua-dua dulu, silakan diabadikan. Oke, sok. Pak punten, Pak. Oke, digunting saya sampai 3. 1 2 3. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Sendangan ke mama, Pak. Satu, dua, tiga, tahan dulu. Lagi yuk, jangan meram. Sudah.
A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali washabbihi wasallam. Amma ba'du. Yang kami hormati keluarga besar Bapak Ejen Rosadi almarhum dan keluarga besar Ibu Ida Khadijah. Yang saya hormati keluarga besar Bapak Rohmani serta keluarga besar Ibu Sri Krisnilawati serta seluruh keluarga besar tamu undangan yang kami hormati, yang mana telah kita ketahui pada hari ini, hari Minggu, tanggal 22 Desember tahun 2019, insya Allah tidak lama lagi akan kita laksanakan acara akad pernikahan Maryam yang merupakan putri keempat keluarga Bapak Ejen Rosadi almarhum dan Ibu Ida Khadijah, yang akan dipersunting oleh Kike Hardiansa yang merupakan putra bungsu keluarga Bapak Rohmani dan Ibu Sri Krisnilawati. Kita doakan bersama, semoga acara pada hari ini lancar dari awal acara hingga akhir acara nanti. Serta kita doakan bersama, semoga kedua calon mempelai dijadikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warohmah, serta dikaruniai putra dan putri yang soleh dan soleha. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu yang kami hormati, untuk mempersingkat waktu, marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan pembacaan bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, untuk mempersingkat waktu, Bapak Ibu, marilah kita menginjak ke acara yang selanjutnya, yaitu sepatah dua patah kata pamasrahan sambutan dari kesepuhan calon mempelai pria. Oleh karena itu, kami persilahkan kepada Bapak Rohman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami haturkan terima kasih kepada keluarga Ibu Khadijah yang sudah menerima rombongan dari keluarga besar Bapak Rohmani dan Ibu Sri dan semuanya dengan segala kelebihan. Kelebihannya apa? Hanya mempunyai kelebihan dengan segala kekurangannya yang kami bawa. Oleh karenanya kami ucapkan terima kasih atas semua sambutan dan apapun yang diberikan kepada kita. Kami haturkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Kemudian berikutnya kami mohon maaf apabila rombongan kami dalam pelaksanaan ini ada suatu hal yang kurang berkenan di hati para bapak dan ibu semuanya. Kami mohon maaf yang seikhlas-ikhlasnya. Kemudian berikutnya, bahwa kami datang dari ya Losari, ya, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, kemudian transit ya di daerah sebelah, ya, daerah apa namanya, kurang hafal saya, Pak. Namun alhamdulillah ya, dengan segala kemampuan, namun inilah keluarga Bapak Rohmani dari Losari Kabupaten Brebes. Ora dianak-anakakan, tidak diada-adakan, sajriyate Pak Bapak Ibu, seadanya inilah ya keluarga Bapak Rohmani. Ya, ya. Tidak dineko-neko, tidak direkayasa, demikian adanya. Ya. Oleh karenanya, sambil membawa putra kami, mudah-mudahan segala yang kami hantarkan ini kami serahkan sepenuhnya kepada keluarga Ibu Khadijah maupun yang menerimanya nanti. Kami mohon diterima dengan ikhlas sehingga apapun yang kita laksanakan menjadikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir, doakan semoga semuanya ya, terutama untuk kedua putra putri kita selalu diberikan rasa mawadah, diberikan rasa warahmah sehingga dapat membentuk keluarga yang sakinah,
amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan insya Allah diberikan keturunan yang soleh maupun soleha. Matur nuwun, terima kasih. Demikian yang kami sampaikan, atas segala kekurangannya kami haturkan terima kasih dan mohon maaf yang sekilas-sekilasnya. Billahi taufiq wal hidayah wa fuminkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Rohman selaku kesepuhan dari calon mempelai pria yang telah mengutarakan niat, maksud dan curahkan hati akan kedatangan Bapak Ibu semua ke sini. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita lanjutkan ke acara yang selanjutnya, yaitu sepatah dua patah kata penampian yang insya Allah akan disampaikan oleh kesepuhan calon mempelai wanita. Oleh karenanya kami persilakan kepada Bapak Ustadz Yajid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan ini saya sebagai wakil dari keluarga besar Bapak Ejen almarhum tidak akan menyambut dengan panjang lebar. Insya Allah akan diikhtisar diringkas saja. Sekali lagi, alhamdulillah saya terima calon pengantin pria dari ujung rambut sampai ujung kaki, baik kekurangan maupun kelebihannya saya terima insya Allah dengan ikhlas hati, dengan kebahagiaan. Selanjutnya kita lihat dari rombongan Brebes, alhamdulillah membawa oleh-oleh. Itu tanda rasa cintanya orang tua terhadap anak-anaknya. Sebenarnya keluarga besar di sini tidak mengharapkan masalah oleh, tapi alhamdulillah karena kebaikan pada orang tuanya, kebaikan keluarga besarnya dari Brebes jauh-jauh membawa kenang-kenangan buat calon pengantin istri. Mudah-mudahan ini kenang-kenangan menjadikan kemanfaatan, wabil khusus nanti kedua calon pengantin umumnya bagi kedua orang tuanya. Amin ya Allah wa ya Rabbal Alamin. Mungkin dari saya tidak akan panjang lebar, cukup sekian kekurangan dan kelebihannya, sekali lagi minta maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ustadz Yajid yang secara simbolis telah menerima rombongan calon mempelai pria dan seluruh tamu undangan. Oleh karena itu, untuk mempersingkat waktu, marilah kita lanjutkan ke acara yang selanjutnya, yaitu serah terima secara simbolis. Kami persilakan untuk ibunda dari kedua calon mempelai untuk maju ke depan. Oke, satu, dua, tiga lagi, satu. Bapak Ibu, untuk mempersingkat waktu, marilah kita menginjakan acara kita pada pagi hari ini, yaitu acara yang paling utama, acara yang paling sakral, acara akad pernikahan Maria dan Giga. Oleh karena itu kami persilakan kepada calon mempelai pria untuk menduduki tempat yang telah kami sediakan. Kepada wali hakim, kami persilakan untuk menduduki tempat yang telah kami sediakan. Dan kepada Bapak petugas pencatat akta nikah dari kantor urusan agama Kecamatan Sukaresmi untuk menduduki tempat yang telah kami sediakan, serta saksi dari kedua belah pihak, kami persilakan. Alhamdulillah. Almarhum bimin adabihi wa satwatih annafi bi amrahu bi samaihi wa adhim ladhi khalaqal khalqa bi kudratih wa sayyarahum li ahkamihi wa masyiatih wa ja'ala musaharata sababan la'ihka wa amran muqtariza
أو الشجاع سبق بالأنام وأكرم بالأرحام فقال عزام طائر وهو الذي خلق من الماء بسرا فجعله نسابا وسهرا وكان ربك قديرا ولكل قدر أجل ولكل أجل كتاب يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أمر كل حديث لا يقضي فيها من يشاء ويحكم ما يريد المؤخر بما قدم ولم قدم لما أخر ولا يزن إنسان ولا يفترق إلا بقدره وقدره وكتاب الله والسلام أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين أستغفر الله لكم Saudara Kike Hardiansyah. Saudara Kike Hardiansyah. Saya nikahkan kakak kandung saya bernama Maryam kepada engkau suka sama suka dengan memakai mas kawin emas 20 gram dibayar kontan. Terima saya nikah kepada Maryam untuk saya dengan mas kawin emas 20 gram dibayar tunai. Di kalbuku mengiringi dan padamu ingin ku sampaikan kau cahaya hati guruku palingkan diri dari cinta hingga kau hadir ubah segalanya oh inilah janjiku kepadamu sepanjang hidup bersamamu kesetiaanku